Krisis ekonomi. Di Benteng Prasangkep penukaran uang dan kegiatan-kegiatan seperti ini pokoknya selama bulan Ramadan sampai nanti surat lebaran. Jadi nanti di sini warga bisa ya, silakan mau ngabuburit, tadarusan, ikut tarawih, batalkan puasa di sini silakan, tapi saya sarankan tidak bubur, tapi ada takjil. Ada maksudnya beli. Kan udah 2 tahun ya semua kegiatan dihentikan. Ini kita pengen tahun ini bisa lebih meriah lagi. Kenapa? Sekali lagi bulan yang paling ditunggu-tunggu itu bulan Ramadan dan putaran apa? Putaran uang untuk roda ekonomi itu pasti di bulan Ramadan. Jadi ini kita sambut dengan baik lah. Apalagi pertumbuhan ekonomi naik. Mas tadi dikatakan boleh ngabuburit tapi nggak boleh bukber, itu maksudnya ya, gimana? Saya sarankan ke ngabuburit ya macam satu ini akan mulai seputar weh enggak, sekali lagi saya tidak melarang, tapi saya sarankan bersama ya di saja di keluarga masing-masing. Jadi kalau nggak sempat ya silahkan membatalkan di jalan atau di tempat yang sempat. Sekali lagi tetap waspada ya, bukan masker atau berubah.